Hai Beb, hai Beb, hai Beb. Selamat datang ya Beb ya di YouTube channel aku. Kali ini aku akan memberikan tutorial ke kalian DIY sleepwear Beb, untuk menemani kalian yang lagi di rumah aja karena pandemi COVID-19 ini Beb, supaya kalian juga tampil stylish ya Beb ya, walaupun di rumah Beb. Oke Beb, tonton terus video sampai habis karena aku akan memberikan tutorialnya sedetail mungkin dan segampang mungkin membuatnya supaya kalian bisa ikutan buat sleepwear untuk di rumah aja Beb. Terus terima kasih ya Beb ya untuk kalian yang sudah subscribe untuk supportnya. Dan yang belum subscribe, ayo Beb di subscribe karena subscribe itu apa Beb? Gampang banget ya Beb, gampang banget. Kalian tinggal klik tombol merah-merah subscribe yang ada di atas. Terus juga jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya supaya kalian dapat notifikasi dari aku saat aku upload video baru Beb. Terus jangan lupa untuk di like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Selamat mencoba ya Beb ya. Happy watching and happy styling. Pertama-tama kalian sediain kain dan celana pendek untuk polanya ya Beb. Nah, setelah kita pola, terus kita gunting, Beb. Lalu dua kain tersebut dijadiin satu dan dijahit yang atasnya ya Beb ya, pinggir-pinggir atasnya. Terus kita temuin ke tengah pinggir-pinggir tadi yang sudah kita jahit. Terus bagian bawah kita jahit. Thank you.
Yeay, jadi deh untuk celananya. Tinggal kita kasih karet di bagian pinggangnya ya, Beb. Terus bagian atasannya kita pola mencontoh baju atasan kalian yang simple-simple aja ya, Beb. Dan kita jahit bagian pinggir-pinggirnya ya, Beb. Terus kita jahit bagian lengannya juga ya, Beb, supaya terlihat rapi. Di bagian bawah aku kasih karet ya, Beb, supaya sleepwear-nya terlihat stylish.
sudah jadi deh sleepwear buat di rumah aja, makin stylish ya Beb. Some more way, this midnight fire.